Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa sholat isya di musala yang tercinta. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita serahkan kepada baginda kita nabi akhir kita yakni Nabi Muhammad sallallahu. Kita nanti nantikan syafaatnya di akhir akhir nanti. Amin amin ya robbal. Yang ketiga kalinya berdiri sesi ini akan menyampaikan tentang makultum yang bersunat yang berjudul hadis keutamaan memberi. Rasulullah dari sahabat Hakim bin Hizam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Ala dirullah khairan min alladhi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mutafaq alaih. Jadi memberi itu dapat menumbuhkan rasa kepekaan dan rasa saling tolong menolong. Dan rasa kita juga dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah dan mendapatkan ketenteraman di hati kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dalam hadis ini tangan di atas itu yakni meminta, tangan di atas memberi dan tangan di bawah ini meminta. Jadi hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang memberi dan dan ada orang yang suka meminta-minta. Jadi jika kita meminta-minta saat kita membutuhkan itu tidak tercela. Tapi kalau misalnya kita meminta-minta padahal kita lagi butuh, udah ada gitu. Habis itu kita minta-minta itu termasuk tercela. Kemudian ada juga hadis kita juga harus saling memberi dan kita kepada orang lain kita agar kita mendapatkan rasa saling tolong menolong kepada teman-teman. Kemudian ada celaan bagi orang yang suka meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan datang ada orang yang meminta-minta pada hari kiamat tidak ada segumpal daging pun di wajahnya. Jadi jika kita meminta-minta pada orang lain maka padahal kita membutuhkan maka padahal kita punya gitu loh. Justru kita meminta-minta maka pada hari kiamat tidak ada segumpal daging pun di wajah depannya. Nah, harus memberi ini tidak harus orang-orang tidak harus kita sudah kaya, tidak harus orang lain ini jadi kaya habis itu dan miskin. Memberi juga dapat jadi memberi ini tidak harus kita lagi sedang miskin atau kita kekurangan atau kita kaya, tapi memberi ini juga dapat boleh juga dalam keadaan kekurangan atau senang kaya. Perbedaannya hanya jumlah angka yang diberikan. Dan memberi ini juga harus mendahulukan orang yang lebih utama yang diberi. Misalnya dari suami ini, contohnya suami ini harus menafkahi keluarganya. Dan kita juga jangan lupa, misalnya kita sudah jadi seorang sukses, sudah punya harta banyak, ini tidak boleh lupa untuk memberikan orang-orang miskin atau orang-orang yang lagi kekurangan, kesusahan di depan
atau tetangga kita. Kita tidak boleh lupa. Kita harus saling memberi. Memberi juga ini bisa dimulai dari tetangganya atau kerabat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.